Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bersama Abah Salwin Channel. Kali ini kita akan mengudara di atas wisata Kampung Raja, Kota Jambi. Baik, sahabat sekalian, wisata Kampung Raja yang terletak di Kota Jambi masih menjadi tempat wisata favorit masyarakat Jambi hingga saat ini, khususnya ketika sedang masa liburan. Bagi para penggemar liburan, Kampung Raja ini bisa menjadi destinasi menarik untuk mengisi akhir pekan apabila bosan jika liburan di rumah saja. Tempat wisata terletak di Jalan Lingkar Barat 3, nomor 108, Kenali Besar, dan berdekatan dengan Terminal Bus Alam Berajo, Kota Jambi. Wisata ini mulai dibuka untuk umum pada tanggal 1 April 2006 lalu. Tempat wisata Kampung Raja merupakan tempat yang sangat indah karena dikelilingi oleh pepohonan dengan kontur tanah bergelombang, menjadikan suasananya di Kampung Raja tempat asri dan indah, terlihat seperti perbukitan. Tempat wisata ini sangat luas, sangat cocok untuk dijadikan destinasi wisata bersama keluarga atau teman-teman tercinta. Tempat wisata ini selalu ramai oleh pengunjung, terutama di hari libur. Banyak anak-anak sekolah yang hadir untuk menikmati wahana dengan ditemani oleh guru-guru mereka. Selain itu, tempat ini juga ramai dikunjungi oleh pengunjung yang sedang berlibur bersama keluarga tercinta. Wisata Kampung Raja ini buka setiap hari mulai pukul 9 hingga pukul 17 WIB dengan operasional lebih awal pada akhir pekan, yaitu pukul 8 WIB. Sedangkan jam operasionalnya dimulai pada pukul 9 sampai 16 WIB. Harga tiket masuk di Kampung Raja adalah Rp35.000 pada hari Senin hingga Kamis dan Rp45.000 pada hari Sabtu dan Minggu. Sedangkan pada hari Jumat, tempat wisata ini ditutup. Dengan membayar tiket masuk, pengunjung sudah bisa menikmati beberapa wahana permainan gratis yang ada di sana dan terdapat pula beberapa wahana yang dikenakan tarif tambahan. Sahabat Abah Salwin Channel, Kampung Raja memiliki banyak pilihan wahana yang seru untuk dimainkan. Beberapa wahana permainan yang terdapat di Kampung Raja diantaranya adalah konvoy bus, flying ferrets, ombang ambing, mobil golf, just main, water park, outbound, extremely flying fox, sepeda air, bumper boats, muter-muter, istana balon, kereta api, dan paintball. Sedangkan jika kalian ingin menikmati wahana mobil bogi, mini karting, istana balon, paintball, dan pemancingan, maka akan dikenakan tarif tambahan. Selain itu, terdapat fasilitas menarik di Kampung Raja, yaitu tempat camping dan family gathering yang bisa dicoba. Adapun Jasmine Water Park adalah wahana bermain dengan tema air dan terdapat kolam renang untuk dewasa dan anak-anak. Untuk Jasmine Water Park di Kampung Raja ini tidak hanya berbentuk seperti kolam renang biasa, tetapi mereka juga menginovasikan kolam renangnya agar terlihat menarik. Selain kolam renang, tempat ini juga menyediakan fasilitas seperti kafe dan aula serbaguna. Anda dapat menikmati keseruan berenang sepuasnya karena terdapat dua water slides yang bisa Anda coba. Sahabat Abah Salwin Channel, salah satu wahana permainan yang bisa Anda coba di Kampung Raja adalah wahana sepeda air. Wahana ini cocok bagi pengunjung yang ingin berkeliling sambil melihat pemandangan sekitar di Kampung Raja. Juga terdapat dua jenis sepeda air yang bisa dicoba, yaitu sepeda air berbahan kayu dan sepeda air berbahan fiber. Sepeda ini bisa dinaiki oleh anak kecil dan juga orang dewasa. Anda bisa mencoba wahana ini untuk berkeliling menikmati pemandangan sekitar yang sangat indah. Bagi pengunjung yang sedang membawa anak-anak, Kiddie Lands adalah wahana yang sangat cocok untuk dikunjungi. Sementara itu, di wahana Convoy Pirates, Anda akan diajak berkeliling dengan suasana yang seru dan menyenangkan. Terdapat pula permainan mobil, yaitu Buggy Car, yang dapat menampung 4 orang. Anda bisa mencobanya
jika ingin sekedar berkeliling di kawasan yang telah ditentukan. Tidak perlu khawatir karena ada seorang pengemudi yang akan mendampingi dan menjamin keselamatan Anda. Selain itu, sahabat Abah Salwin Channel, wahana lain yang bisa Anda coba adalah wahana Flying Fox. Jika Anda suka wahana yang memacu adrenalin dan menantang, wahana Flying Fox ini bisa menjadi pilihan yang tepat. Anda bisa merasakan sensasi seru melintasi udara dengan bergantung menggunakan seutas tali. Lintasan Flying Fox ini memiliki panjang sekitar 100 meter dan melintasi danau di Kampung Raja. Jangan khawatir, wahana ini aman untuk dicoba. Pastikan kondisi Anda sedang sehat dan tubuh Anda fit sebelum mencoba wahana ini. Fasilitas yang disediakan di Kampung Raja terbilang cukup lengkap. Terdapat musola, tempat istirahat, toilet, dan tempat makan. Anda tidak perlu khawatir jika ingin beristirahat sambil menikmati makanan. Dengan adanya fasilitas yang lengkap ini, pengunjung bisa menikmati liburan dengan nyaman bersama keluarga atau teman-teman. Tak hanya itu, Kampung Raja juga menawarkan paket wisata edukasi bagi para siswa dan guru dari sekolah yang ingin mengunjungi Kampung Raja. Paket ini meliputi kegiatan belajar memancing, kegiatan pertanian, pembibitan ikan, dan juga beternak. Selain itu, pengunjung juga bisa sekalian belajar tentang alam dan lingkungan melalui kegiatan trekking, pengenalan jenis tanaman dan penanaman pohon. Salah satu pengunjung bernama Sisi ditemui di lokasi pada hari Sabtu 18 Mei 2024 mengatakan bahwa wisata Kampung Raja ini memiliki wahana yang seru dan pemandangan yang indah dan suasana asri. Seru sih tempatnya, banyak wahana juga dan bisa untuk orang dewasa, bukan hanya untuk anak-anak saja, katanya di sela-sela istirahat selagi menunggu temannya. Wisata Kampung Raja benar-benar menjadi tempat wisata yang seru dan menarik, mulai dari wahana permainan, juga lingkungannya. Dengan semua wahana dan fasilitas yang disediakan, Kampung Raja merupakan pilihan tempat wisata yang sangat cocok untuk dijadikan destinasi liburan bersama keluarga dan teman-teman. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk mencoba? Jangan lewatkan kesempatan untuk mengunjungi tempat wisata Kampung Raja saat berkunjung ke Kota Jambi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.